Semua bermula dari sini, dari jujur yang ditutup-tutupi. Dari pucuk-pucuk surat yang tidak terbalas lagi. Dan dari semua misteri yang ditelusuri sendiri. Bang Gendis. Minggu, Pak. Katanya mau ada acara spesial apa itu, ulangan di sekolah itu. Ayo, bangun. Boleh minta foto bareng? Ayo, mau. Ini, Bu. Terus. Sama-sama. Minggu-minggu kok ya sekolah, Tondes? Yo, nek ning acara penting wae, Bu, deh. Des, kaya lo diceluk bapakmu. Ya, Bude. Iya. Pak, masih siang kok buru-buru pulang, Pak, ya? Sepi, Mak. Pak, Bapak, kalau mau cepet ya lewat jalan satunya, Pak. Sini cuma 28 hasta atau 534 lapak tangan atau sama dengan 1379 ruas jari kalau jarinya koyolekku. Kalau lagi musim banyak ayam, mungkin nambah 7 detik lebih lama. Tidak percaya toh? Satu kampung iki sudah tahu kor. Yo, wes bapak ngalah lah. Ngalah piye? Kalah pak, beda loh yo sama ngalah. Mbak, bapak kalah. Maksudnya terbang jadi katuk kocok ya? Ya. Mas Danu! Mas! Mas Danu! Mas, balasanku? Sudah. Ayo, sudah.
berhasil ke Jakarta, aku itu harus gambar ke Indonesia, Pak. Pikirku yo, kostum sakralnya Bapak. Ah, enggak lah. Itu kan kostum enggak boleh dipakai sembarangan, Mbak. Enggak boleh. Cuma dipakai contoh, Pak. Udah aku bawa keluar, uang gambarnya di rumah kok. Mbak, dengerin Bapak ya. Jakarta itu gak baik buat orang seumur kamu. Makanya Bapak suka nahan-nahan kalau kamu mau pergi ke sana. Ngerti gak? Terus kapan, Pak? Kesempatan seperti ini kan datangnya enggak pasti. Harap menang lomba apa saja enggak boleh. Harap melu keluarga Nesti waktu mau ke Jakarta orang oleh. Padahal... Mbak. Bapak ini lahirnya lebih dulu dari kamu, ya. Jadi insya Allah Bapak lebih tahu semuanya. Ya. Nih, dibawa ke dalam kalian. Randuwe. Orang kabeh wong duwe kostum Bima. Bapakmu kayak seniman hebat kok randuwe. Des, Des. Kue ra nurut karo bapakmu. Mangkane ora disili kostume. Ra nurut piye? Wes pirang-pirang acara ora entuk melu. Sekarang harus boleh aku wes gede, Tik. Udah tahu pasti. Wong ibumu yang dapat ngasih nomor telepon. Arep penggol di Jakarta. Des, tau ndak? Kata bapakku, Jakarta tuh serem. Wakai wong sing lewatin genah. Ya justru itu aku harus cari tahu. Bukan cuma nomor teleponnya, tapi wujud ibuku saya ngutuh. Nek aku nengkene terus ngenteni wae, ya mel dadi rang genah sisan. Iya ya. Woo. Sudah ngantuk, Pak. Berisri ngaku kayak kostum Bima katanya. Pak, besok aja ngomongnya, mataku sudah separo. Awis. Terjadi revolusi kemerdekaan yang meletus sedangkan Sudirman sedang berada di Jawa Barat. Lalu, di daerah ini, Sudirman mengambil langkah-langkah untuk menyusun organisasi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, badan yang telah diumumkan pendiri. Sudah 312 surat terkirim ke alamat ibu di Jalan Matahari Gang Sepatu belakang Salon Cici. Semoga surat yang ke-313 ini bisa dibalas, mengobati beribu-ribu rindu. Mbaknya mau yang 3.000 apa 12.000? Urung mangan toh.
Iki ono lodeh terong. Enak. Moh. Ono apa toh Cahyu? Aku arep ke Jakarta, Bude. Harus. Iya, iya. Bude akan bantu pinjam. Bude harusnya ngerewangi aku, bukan Bapak. Aku ke Jakarta orang godolan, Bude. Aku arep itu ibuku. Ada apa-apa kabar di sini? Iya. Mengkok Gendis tak kancan. Iya, iya. Wah, berita ini sih aneh-aneh. Mbak Gendis! Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Oke. Sini. Rokok kayak radio gini. Ya. Barusan ada berita yang bilang bahwa ada bis yang terbalik kecelakaan menuju Jakarta membawa pelajar-pelajar. Coba, apa Bapak nggak khawatir? Kalau aku nggak naik bis, Pak. Naik kereta dari Jogja. Tapi aku juga nggak tahu mau gambar apa lagi. Mau Bapak nggak mau bantu? Ya nggak gitu. Bapak ini cuma khawatir. Gitu loh, Mbak. Pak, aku harap nemui ibu. Bukan keluar-keluar karena PDW. Lagian aku belum tentu menang toh, Pak, kata Bapak. Mbak, gini. Bapak ngancani kamu ke Jakarta. Janji sang penari. Janji, yo? Iya. Iya, bener. Ya, nah tuh, ada yang manggil Bapak. Bapak harus pergi ya. Ini kan ada acara di Yogyakarta. Bapak mau nari di sana. Ya. Nah, malam nanti Bu Desri di sini sama kamu, ya? Dah, jalan. Bapakku iki emang hebat. Belum ada wayang orang yang dikirim terus seperti Bapak. Jadi, kamu bangga toh? Bapakmu penari wayang wong. Ya, oke. Titip ya, Mbak. Iya, hati-hati. Ya, assalamualaikum. Bude! Des! Des! Bawa aja semua. Ini gak jadi pek ya. Dibaliknya loh. Assalamualaikum Ibu. Doakan Gendis. Sekali lagi Gendis berusaha, Bu. Kalau lolos seleksi, Gendis akan ketemu Ibu di Jakarta. Sudah lama Ibu tidak balas surat Gendis. Apa Ibu sakit? Atau Ibu kecewa sama janji-janji Gendis? Gendis tidak pernah tahu. Semoga saja Ibu memang dalam keadaan baik-baik ya, Bu. Mudah-mudahan cuma sibuk atau kecapean, jadi tidak sempat nulis lagi.
buku dari ibu selalu gendis bawa kemana-mana. Hitung-hitung tombone kangen, Bu. Gendis kangen sekali sama ibu. Gendis kepingin kalau berangkat sekolah dibawakan makanan sama ibu kayak Esti. Gendis juga pingin, Bu, dikepang kayak Bu Desri yang rajin mepang Dini. Rambut gendis panjang sekali, Bu. Persis seperti di foto ibu waktu menikah sama bapak. Banyak yang bilang wajah kita berdua persis seperti pinang dibelah dua. Kata bapak juga begitu. Setiap lihat gendis, pasti ingat ibu. Bapak rame, kayaknya kue. Supaya aku berhasil ke Jakarta, aku harus gambar kain Indonesia, Pak. Pikirku yo, kosong sakal bapak. Ya, enggak lah. Itu kan kostum itu kan, bukan kosong sembarangan. Gendis pasti akan berhasil bertemu dengan ibu. Tunggu gendis, Bu. Apa toh Cak Ayu? Kesel banget ketok aneh seliramu. Golek bapakmu ya. Wes mulih soalnya sepi. Arep ngombe ya. Iki. Budi mau bantu aku ndak? Jarene ora percaya meneh karo Budi. Besok sekolahku ya. Duh, kelambiku piye, mengko. Sesok yo, Gendis. Mbak Gendis. Mbak. Loh, mau kemana ini? Ke tempatnya Esti. Eh? Atau Mbak Sri ya? Mau ke Jakarta, Pak. Kamu ini gak ngerti deh.
disayang-sayang sama bapak ya. Dieman-eman kok malah mau-maunya sendiri, seenak-enaknya sendiri. Eh, Jakarta itu bahaya. Dan biayanya nggak sedikit. Tidak perlu biaya, Pak. Aman. Gendis ditanggung sama panitia lomba. Enggak. Bapak enggak kasih izin. Eh, bapak ini enggak pernah loh ngajarin kamu kayak begini, berani begini, enggak pernah. Jangan lupa itu. Iya, Pak. Tapi bapak lupa ngajarkan jujur. Gendis. 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 Mbok dengarkan bapak. Bapak kan gak pernah ngajari kamu kayak begini. Kok ngelawan toh? Jakarta tuh gak baik buat kamu. Percaya sama bapak. Gendis. Nak. Gendis. Daftar perlengkapan, jadwal keberangkatan, jadwal kegiatan, semuanya ada di dalam map ini. Satu pesan dari kami, jaga nama baik sekolah. Ini catatannya, Bu. Selamat, Bu. Terima kasih, Pak. Om, gatuh kaca. Gatuh dong, Om. Gatuh kaca. Masuk dulu, Ti. Ngombe dhisik. Nggak usah, Budi. Ojo kesusun, Des. Nunggu bapakmu sedih lo, toh. Budi, jaluk turun sampaikan ke bapak aku pamit. Bis ke Jogja udah selalu ada, Budi. Om, saya, Om, saya, Om. Mas! Ayo, ayo, ayo. Iya, ayo. Des. Mas! Mas, cepet toh, Mas! Iya, bentar. Bentar aku. Anakmu wes numpak motor, Mas. Tuh! Ayo yang Jogja, Jogja! Ayo yang Jogja, Jogja! Ayo, Pak! Silakan, Mas, naik, Mas! Silakan, Jogja, Jogja! Ayo, Mas! Silakan naik, Mas! Silakan, Jogja, Mas! Mari, mari! Yang Jogja, yang Jogja. Yang Jogja, yang Jogja, silakan masuk. Yang Jogja, yang Jogja. Yo, jauh semangat, Mas. Sampun, Pak. Nembe mawon. Thank you.
di sini ya, Dek? Kalian di sini, iya, selanjutnya. Manado ya? Kalian akan dibagi dalam 5 kelompok. Masing-masing berdasarkan hasil tes pendalaman karakter utama kalian. We have lion, elephant, dolphin, octopus, and eagle. Kita tes dengan avometer. Dan jam dindingnya menyala. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya kak. Terima kasih Iksan. Ayo, selanjutnya. Gue Gilang Chandra Bimanyu, panggil aja Gilang. Fakta utama saya, dari lahir sampai sekarang saya belum pernah tinggal jauh dari Monas. Sebagai anak tunggal, saya punya satu keinginan sederhana, tapi kata orang tua gue itu aneh. Bisa keluar kota tanpa orang tua. Sekali-sekalinya gue lolos seleksi perkemahan Nusantara ini, pas banget ya acaranya lagi diadakan di sini. Arjuna kan emang selalu posesif sama Bimanyu. Nama saya Tiara, Mojang Priangan. Saya suka angklung, saya suka sinden, saya suka wayang. Pada dasarnya sih saya memang selalu suka hal-hal yang berbau tradisional ya. Jadi bisa dibilang saya ini memang berjiwa tua. Makasih kak. Makasih. Yes, next. Iya, kamu. Nama saya Gendis. Artinya gula dalam bahasa Jawa. Kata ibu, nama adalah doa. Supaya kelak hidup saya semanis gula. Saya datang ke sini bukan untuk menang. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan misteri. Membereskan masa lalu yang berceceran di ibu kota. Edan. Wow, great. Thank you, Gendis. A very big applause, please. Hai. Aku Ina. Gendis. Hai. Halo. Gilang, kan? Ya. Kenalin, Tiara. Gilang. Kita sekamar loh. Dan ada satu lagi. Sama... Nah, sama yang itu tuh. Tiara. Terus ya. Mas, balik dulu ya. Ya. Jalan di brengok saya sesok ya. Ya. Si. Si. Ya. Kalau kopi ya. Mas, anakmu sudah sampai. Tadi dia SMS Esti. Ti, tunjukkan pada Pak D apa SMS-nya tadi. Iya, Bu De. Pak D. Ti, aku sudah sampai Jakarta. Satu kamar dengan orang Sunda dan Manado. Kita di sini dibagi 5 grup. Aku masuk grup Octopus. Kumpulan anak-anak misterius, cerdik, dan ahli berstrategi. Di kopi nasi. Iya. Punya. BRBN Octopus dulu. Octopus ha. Karina, usul deh. Gak ada apa yang lebih oke dari hanya sekedar gerak dan teriak-teriak kayak tadi. We are Dr. Octopus, man. It's all to you, guys. Kita buat formasi aja gimana? Octopus itu kan banyak kaki dan lebih seru. Misal ya.
Bapak tunggu saja di Dieng. Gendis hanya ingin bertemu ibu, ingin memeluk sosok yang melahirkan Gendis di dunia ini. Satu hal yang harus Bapak tahu, Gendis tidak bohong. Mas, ini jadwal makan dan susu Gendis. Tolong jaga Gendis baik-baik ya, Mas. Maaf sekali. Mas, iki anak layang. Mas, jangan pernah cari aku. Kepergianku bukan karena pengkhianatan, kekecewaan, atau apapun. Aku pergi demi Gendis, Mas. Demi masa depannya supaya tidak carut-marut. Berjuanglah yang lebih gigih, Mas. Nambah kerja apa, jangan hanya ngwayang orang saja. Sebagai bapak, tugasmu sudah tidak lagi semudah menghidupi aku seadanya. Ala kadarnya. Cukup aku saja, Mas. Jangan sampai anakku malu. Kata Iksan, aku bisa pakai GPS buatan dia untuk cari kode pos terakhir surat ibu. Si Iksan gila juga ya. Tapi kita coba dulu, Dis. Di sini kan kode posnya Depok. Idenya bagus, tapi Indis, kita nggak bisa 100% percaya sama alat itu. Di Jakarta ini kan ada ratusan atau mungkin sampai ribuan jalan-jalan tikus yang membuat GPS aja suka susah. Jalan tikus memang tidak masuk GPS lah. Nggak, maksud gue jalan tikus bukan literally jalanannya para tikus, bukan. Tapi jalur alternatif. As we know, Jakarta kan pusatnya macet ya. Jadi alternatif solusinya banyak. Nambah, Neng. Dis, nambah nggak? Jadi apa solusinya? Kalian semua ikut? Gak akan mungkin lah. Jadwal padat dan aku gak mau semuanya repot demi aku saja. Kita semua temenin kamu. Dis, nih. Ditungguin. Ayo. Tiara, sini. Ini punya kamu. Lang, kamu kan orang Jakarta. Cobalah kamu buatin jadwal pencariannya buat si Gendis. Nggak perlu. Kan kata Gilang, dia nemenin Gendis pergi nanti. Kenapa kita nggak dikasih tahu? Ya udahlah, kita ngapain masih duduk-duduk di sini? Solusinya juga kan udah ketemu. Maksud gue tuh biar kalian semua nggak kena batunya. Nanti capek muter-muter, dan itu kan estimasinya ada dua kasi. Gilang, Lang, ayo kita udah terlambat. Yeah. Yuk. Kita jadinya latihannya mau gimana ya? Bisa sih kalau mau malam ini juga. Aku gak jadi pergi, Lang.
Kita juga kayaknya gak usah latihan dulu, kasihan Tiara. Gak apa-apa sih, sebenarnya kalau mau latihan juga bisa kok, cuma... Udah sana kalian balik. Aku yang urus Tiara. Sus, itu Ike juga. Dis, aku di sini juga lah. Gak usah. Takutnya nanti grup kita kalah poin sama yang lain. San, yuk. Dis, abis ini aku mandi duluan ya. Iya. Neng, mau kemana? Kampung Rambutan, Pak. Kampung Rambutan? Astagfirullahaladzim, Neng. Neng mah salah arah. Harusnya si Neng naik 19 nyebrang jalan, Neng. Ini mah udah di Terminal Depok, Neng. Nah, si Neng turun, naik angkot tuh, Neng. Tapi panggung depan ya. Makasih, Pak. Sama-sama, Neng. Kasih ya, Neng. Hati-hati, Neng. Berapa, Pak? 7.000, Neng. Sini. Ini ojek ya? Oh, ya Neng. Ceki. Mau diantar kemana? Oh.
Jalan Matahari, ini mah tempatnya udah kosong, sudah rata dengan tanah. Maksudnya? Ya maksudnya sudah digusur. Wah, gusurnya juga kapan tahu, udah lama banget. Nggak percaya? Ayo, saya antar. Itu, Neng. Tempatnya itu gang paling ujung. Nah, yang berseberangan sama sungai. Kalau banjir, ya banjir deh. Sampai sebetis. Satu hasta dalam kerajaan Mesir sama dengan telapak tangan kali 4 jari atau 28 ruas jari. Satu hasta dalam masyarakat Nippur Sumeria sama dengan 6 telapak tangan kali 4 jari atau 24 ruas jari. Matiin dong. Dis, please. Thank you.
Iya, Mbak. Kalau mau ke Semanggi? Loh, ini kan jembatan Semanggi, Mbak. Baru ya? Saya, iya baru. Emang Mbaknya mau ke mana? Mau naik 640 di mana ya, Mas? 640? Oh, setelah lewat Kartika Chandra aja, Mbak. Si Mbaknya mending tunggu di sini aja. Nanti kan bisa nego, bisa diantar ke sana, Mbak. Mbak, Semanggi? Ayo, silakan. Artinya, dari jam 5 dia sudah tidak ada di kamar, Kak. Lang, Gilang, kamu nelfon siapa? Ini kan handphonenya Gendis ada di aku. Ini telepon polisi kok. Halo. Oh, kenapa sayang? Aduh, mama nih. Oh, nomornya Pak Tommy. Iya, iya, iya. Nanti papa minta tolong mama SMS-in ya ke kamu ya. Ini papa lagi nyetir sayang, ya. Oke, sabar ya. Oke, dadah. Mama, nih lo. Tolong SMS-in nomornya Pak Tommy, Ma. Gua pegang dulu nih. Nih, udah sampai haltenya nih, Mbak. Gak usah dibalikin. Dapat kamu aja semua duitnya nih. Udah ambil aja. Aneh. Tukang ojek gak mau dibayar. Sekarang mobil tumpangan yang malah kasih uang jajan ke penumpangnya. Benar juga ya kata bapaknya Esti. Di Jakarta memang wakeh wong-wong sing rapatin genah. Jangankan mereka, apalagi dia. Aku saja yang baru sebentar di sini sudah mulai jadi rang genah. Dapat laporan dari Kapolres Semanggi, keliling Gendis sudah menghilang. Mereka bangun pagi Gendis sudah tidak ada. Kapolres, semua sudah dicek, tempat kosong. Gendis! Kakak paham kebutuhan pencarian kamu, tapi Dis, selama 3 hari ke depan ini kamu adalah tanggung jawab kami dan kamu harus patuhi aturan kami. Kalau tidak, ya jadi seperti ini. Untung saja kami belum menghubungi orang tua kamu. Kalau sudah, mungkin acara belum selesai, kamu sudah dibawa pulang. Maaf, Kak. Maaf sih pasti kami berikan. Tetapi demi keadilan bersama, kamu harus dukung. Yang patuh diapresiasi. Yang melanggar harus dihukumkan. Nanti malam waktu sharing night, kamu harus perform ya. Oke. Jadi Gendis mau perform apa malam ini untuk kita semua? Membaca. Membaca puisi. Ya lagi mati di sini ngapain sih? Bisa jadi, bisa juga bukan. Tetap misterius ya seperti biasa. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Gendis Rirahayu. Selamat malam kawan-kawan. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena saya semuanya jadi bingung dan pusing. Sebelum memulai, saya ingin tanya, kalau kalian harus mendeskripsikan sosok ibu dalam satu kata, kata apa yang kalian pilih? Lezat. Karena masakan ibuku enak semua. Perih. Karena buat aku gak ada lagi orang yang lebih baik daripada mami aku. Anggun yang angkuh. Ibuku anggun seperti ratu. Angkuh seperti Monas yang membuat kagum siapapun yang melihatnya. Ada lagi? Karino, Kak Aji, Kak Shanti.
Ibu adalah satu-satunya sahabat yang selalu ada buat kakak. Gendis gak nyangka. Begitu mulianya sosok ibu. Sampai bisa dirasakan lewat masakannya. Tapi sayang, Gendis belum pernah nyicipi masakan ibu. Ibu gak pernah ada untuk Gendis. Mungkin ibu Gendis terlampau angkuh. Sampai dia terbang ke langit ketujuh. Mungkin juga dia mau belajar jadi pria yang baik untuk anak semata wayangnya. Kadang Gendis tuh ingin sekali ngerasain gimana rasanya disayang sama ibu. Tapi Gendis cuma bisa mengagumi ibu lewat surat-suratnya. Mungkin langit lebih menjanjikan bahagia daripada keluarga yang cuma disuratinya. Lima paragraf dari ibu sholat tumbuh menjadi 25 karena dibaca 5 kali sehari. 25 itu bisa menjadi 125 karena diulangi 5 hari dalam seminggu. Sabtu dan Minggu adalah waktu untuk Bapak. Kalau situasi mendukung, 125 bisa menjadi 150 atau 175 paragraf. Tergantung Bapak mau atau tidak mendengarkan bacaan surat lagi. Tepatnya, Bapak akan saya paksa membantu menyelesaikan teka-teki silang di dalam suratnya. Dan sampai sekarang pun, ibu masih ingin bermain teka-teki. Di sini semua soalnya terkumpul di sini. Acaranya akan kita mulai. Tepuk tangan buat kita semua dong. Kalian harus meniti jembatan ini dari pohon itu. Kalau sudah sampai di seberang, kita akan menaiki bola-bola itu, terus kembali lagi menyeberangi danau. Paham? Paham. Satu bola untuk satu orang, Kak. Bisa dua sih, tapi permasalahan... Udahlah, Kak. Kalau si Ihsan mau biarin sendirian aja, kesian yang jadi pasangannya juga ribet. Oke, guys. Tas kalian taruh di bawah pohon itu. Ya, siap. Yuk.
Nak. Dis. Dis. Tunggulah, kita semua kan udah enggak cuma bapak ternyata. Kalian. Mereka. Semuanya nyuruh aku nunggu. Padahal harusnya kalian itu sadar. Satu-satunya hal yang aku enggak punya itu cuma waktu. Kapan coba menurut kamu waktu yang tepat? Kapan? Kalau begitu kita semua ikut. Dis, kamu nggak boleh pergi sendirian lagi. Hilang Dis. Dis, ayo. Sekarang gimana? Lompat, 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 yuk. Semuanya. Ini yang paling banyak mengandung kemungkinan. Bisa jadi ini seragam kerjanya ibu. Ini bukan batik Jogja atau Solo. Bukan Liris, bukan Lore. Ini sih Ian, Dis. Kalau dari bentuknya mirip awan ya. Tapi kalau kita perhatikan alurnya, mirip dengan ornamen Cina yo. Coba ya, daerah di Indonesia yang kena pengaruh Cina tuh di mana ya? Tapi bukan yang jauh-jauh kayak Palembang gitu, yang dekat-dekat aja, sekitar sini gitu. Betawi sih ada, tapi ada campuran pengaruh Arabnya juga. Nih, daftar kerajaan-kerajaan Nusantara yang terkena pengaruh dari Cina. Cirebon. Sekali ketika makna di balik setiap goresan menentukan sebuah identitas. Mega berarti awan-awan yang berkumpul dalam mendung. Tetapi kata mendung dalam batik ini bukan berarti hujan, tetapi mewakilkan hawa sejuk yang dipilih untuk warna-warna dasar di antara mega-mega itu. Terima kasih.
Coba lihat, Nis. Kalau ini motifnya lebih kecil ya. Warnanya juga lebih keras. Itu memang yang asli. Besar-besar rongkongnya. Juga ukurannya nggak sama. Karena itu asli ditulis tangan. Bu, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini lebih modern modelnya. Warnanya juga. Coba kalian lihat di seberang jalan besar sana. Ada pusat batik. Saya lupa tokonya apa namanya. Makasih ya, Bu ya. Tes. Oke, Octopus. Sekarang kita mencar. Yuk. Permisi, Mbak. Iya, Mbak. Mencari apa? Mbak tahu ini enggak? Oh, ini bukan batik tulis, Mbak. Ini sablon di kain rayon. Di sini warnanya enggak ada. Soalnya khusus untuk seragam pegawai. Pegawai di sini, Mbak? Iya. Ini seragam supervisor, Mbak. Iya, Bu. Silakan. Permisi, Pak. Bisa bertemu dengan supervisornya? Ada di sebelah sana, Mbak. Makasih, Pak. Enci, Bu. Enci. Apa aku harus melanjutkan? Atau berhenti di sini? Kalau benar dia ibuku, kata apa yang harus kuucapkan pertama kali? Apa kabar, Bu? Atau, Ibu, ini Gendis dari Dieng. Bu? Ibu? Ibu? Dis, jadi Cirebon close ya? Aneh. Cermin. Ini ada tulisan Cina. Gak bisa aku bacanya. Coba. Coba, Nek. Tahan ya. An re de
Redera cordifolia. Apa eh? Apa tadi, Dis? Biar aku bisa tulis, coba apa? Andredera cordifolia. Andredera cordifolia. Cordi. Bisa jadi itu nama Latin daun, Dis. Bisa jadi. Cuma itu aja yang terbaca. Masih. Teka-teki ibu rupanya mengharuskan kami mondar-mandir ke sana kemari. Ya, jadi matur nuwun. Silakan, Mbak. Mau mencari siapa, Mbak? Ibu kenal dengan Ibu Murniati. Ibu Murniati. Oh ya, memang beliau pernah bekerja di sini. Tapi udah lama gak ada kabarnya tuh, Mbak. Dengan Mbak siapa ya? Kendis. Mbak Kendis. Oh ya, beliau ada titipan. Sebentar ya. Silakan. Jadi, Andredera cordifolia itu semacam tanaman rambat dan banyak banget khasiatnya. Dis, ini bentuk tanamannya. Andredera cordifolia. Kini kami harus memecahkan teka-teki berbau medis. Seperti kata Ina, Andredera cordifolia adalah bahasa biologis untuk tanaman rambat daun binahung. Berasal dari dataran Tiongkok. Mati. Raya Kalimantan Barat bagian utara sudah memasuki musim penghujan pada akhir bulan. Tuh, ning ndi-ndi udan mesah no to? Iya, Bude. Si. Ono kabar opo? Toko SD. Ti. Mbok patek nono radione to. Urung onok mas, kasih bilang kemarin lusa juga SMS-nya urung dibalesi, sibuk apa piye ya? Perasaanku kilo, gak kepenak lo. Wes Thomas, ra usah dipikirin sing ra genah, ya? Dari segala daun kenxiang qi daun bina hong, manfaatnya ada banyak sekali. Saya punya satu buku yang isinya khusus tentang khasiat dari daun bina hong ini. Tunggu sebentar. Umumnya digunakan untuk obat apa ya, Pak? Diabetes.
Borok. Pasca operasi. Fungsi hati. Ada riwayat. Penyakit apa dulunya? Penyakitnya apa, Dis? Pak, makasih ya, Pak. Ini sih. Ini alamat lain ibuku. Sebelum surat yang verifikasi. Sebenarnya kayaknya kita percuma ya kesini. Alamat yang di sini juga kan udah 1,5 tahun yang lalu. Betul. Tapi paling enggak kalau di sini ada yang kenal sama ibunya Gendis, kita kan bisa tanya. At least penyakitnya apa, atau sekarang dia tinggal di mana, atau apalah. Gak ada yang sia-sia kan? Insya Allah. Kalau saya tidak salah mengingat, Ibu Murni memang pernah bekerja. Tapi itu pun tidak lama. Karena kondisinya kurang sehat, jadi dia ikut tantenya pindah di... Di kampung nelayan? Ya, ya. Sepertinya itu. Ini. Mudah-mudahan kertas ini bisa membantu kamu. Rumahnya Ibu Rahmi nomor 17 di mana ya, Pak? Ibu Rahmi. Dis. Itu rumah nomor 17. Permisi, Pak. Iya, Mbak. Yang ini pindah ke situ. Ya, Bu ya. Permisi, Bu. Iya. Apa benar nih rumahnya Ibu Rahmi? Benar? Saya sendiri. Kalian ini siapa? Ah ya udah, masuk dulu. Yuk, silakan, silakan, silakan duduk dulu. Bu Nur, tolong bikinin tehnya 5 ya, bawa ke depan. Ayo, silakan diminum tehnya. Jadi begini, dulu Murni sama suaminya itu ngekos di rumah ibu di seberang sana. Kalau kita mau ngecek ke sana, bisa. Kebetulan rumahnya masih kosong, belum ibu sewain. Gimana? Ya udah, yuk. Sebelah sana jalan. Nur, saya ke seberang ya. Ibu kamu itu suka sekali menghias dinding ini dengan foto-foto sama lukisan. Wah, lukisan ibu kamu tuh bagus banget. Ayo. Hanya lukisan ini yang gak ibu copot.
karena lukisannya tuh bagus, sama seperti pemandangan aslinya. Nis, ini kampung kamu? Oh iya. Nah, ini kunci lemari. Siapa tahu ada yang bisa kamu lihat. Dis, gak apa-apa kan? Dan teka-teki ini masih terus berlanjut. Satu demi satu diusut supaya bisa mengerucut. Apakah aku salah menyeret mereka semua ikut? Menyita waktu berharga mereka hanya demi aku. Demi teka-teki ibu yang masih saja kusut. Mau diramal? Mengantisipasi masa depan? Lang! Kalian tunggu di sana aja ya. Dis, bentar. Kalian yang dari lemari. Kamu pakai ini. Dari kartu ini terlihat kalau kamu sedang mencari LLYUEIAMRNITAU. Wanita yang memiliki kemiripan dengan kamu. LLYUEIAMRNITAU. 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 Menginginkan sesuatu. Orang ini sangat mirip. Dapat petunjuk nggak, Dis? Ini surat. Tapi sepertinya ditulis dalam bentuk sandi ular. Perlu bantuan? Sandi ular adalah satu-satunya sandi tanpa kunci. Tinggal menyusun ke bawah dari kiri ke kanan secara berurutan dan dibaca berkelok-kelok. Gimana kalau kita cari perpustakaan dekat sini aja? Siapa tahu kan kita bisa dapat petunjuk di situ. Aku sama Ina mau ke kantin. Kalian mau nitip apa?
bungkusin aja deh buat kita. Kita tulis lagi aja ya, Ti, biar gak mumet. Ya udah, boleh. Beragam tanda terserak, muncul mengacak-acak. Tapi tanda, angka, dan abjad-abjad yang mondar-mandir itu kini mulai mengarah pada satu makna. Ini biar aku yang tulis aja ya. Mang, tolong. Iya. Tadi dari sini kayaknya. Nih, nih. Cukup. Barangkali ketika surat ini berhasil diterjemahkan, Mbak sudah jadi anak gadis yang cantik dan pintar. Maaf ya Mbak, Ibu beritahu di awal. Ibu sudah pasti tidak lagi hidup di dunia ini. Penyakit-penyakit bawaan Ibu sudah parah. Sudah susah diatasi. Maaf ya anakku. Gendisku, Ibu bukan melalaikan tugas. Bukan. Ibu gak mau menyusahkan Bapak dengan memelihara dua wanita yang sama pentingnya, sama berharganya buat Bapak. Gendis! Dis, bangun Dis. 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 This ya Allah, this. This, kita semua mau anterin kamu ke stasiun ya. Gilang? Iya, Ma. Pa. Yaudah, yuk, Kas. Ada banyak tanda-tanda yang sebenarnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Seperti halnya mendung yang menjadi tanda datangnya hujan. Berada di satu tempat hanya untuk menjalin takdir yang ditetapkan untuk bertemu, berkenalan, dan menjalin persahabatan dengan orang-orang tertentu.
tanda kalau memang selalu ada tahap-tahapnya untuk dapat menerima, untuk bisa ikhlas. Kembali seperti sedia kala, bahwa ikhlas pada suratannya adalah tanda yang harus dipercaya. Ini adalah barang-barang peninggalan dari ibumu. Diterima ya. Akhirnya, memang tidak semuanya harus ada untuk mengisi yang tidak pernah ada. Dan ternyata, kemanapun kaki ini pergi, Bapak tetap satu-satunya alasan untuk kembali. Kembali jujur menjalani hidup ini. Thank you.
Rasanya ku ingin bertemu, memelukmu. Kurasakan dalam hatiku, ku terluka. Ku menangis terdiam, tak bicara. Tuhan tolonglah aku, katakan padanya. Thank you.